Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi kami, dan kami Rusdia Mawang nak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai informasi singkat terkait masalah mekanisme pelaksanaan seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu, sementara yang kami tampilkan untuk seleksi pengadaan PNS. Untuk P3K masih belum ada. Mudah-mudahan nanti segera menyusul. Untuk pengadaan PNS di sini kita langsung saja ke bagian alur saja dan tahapannya. untuk alur pengadaan CISN tahun 2024. Di sini untuk alurnya secara umum, baik itu PNS ataupun P3K kurang lebih sama seperti ini. Instansi pemerintah melakukan rincian formasi terlebih dahulu pada ICISN pengencanaan. Setelah dilakukan pengpa dan seterusnya, nanti instansi Instansi pemerintah mengumumkan pengadaan CSN, baik itu P3K ataupun PNS. Setelah itu, baru peserta yang ingin melamar atau mengikuti seleksi CSN bisa membuat akun dan registrasi pada SH csn nya Untuk sementara, pembuatan akun pada SH CSN tahun 2024 masih belum dibuka. Setelah membuat akun dan melakukan validasi data kependudukan dan sebagainya, lanjut seleksi administrasi untuk pembengkasan dan sebagainya input data setelah itu diverifikasi oleh admin masing-masing nanti akan ada hasilnya dan juga masa sanggah atau masa jawab seleksi administrasi. Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasinya, lanjut nanti mengikuti ujian. Ujiannya nanti sesuai dengan pengaturan yang berlaku karena ada perbedaan untuk PNS ataupun P3K. Setelah mengikuti ujian, hasilnya nanti kelihatan atau keluar. Baik itu terkait masalah afirmasi nanti akan diakumulasi dan diumumkan pengumuman kelulusannya. Setelah dinyatakan lulus nanti akan dilakukan penetapan NIP serta pengangkatan ASN baik sebagai P3K ataupun PNS. Jangan singkat seperti itu kurang lebih alurnya. untuk skenario tak rencana jadwalnya di sini untuk PNS dijadwalkan akan dibuka pada minggu ketiga Agustus sampai dengan minggu kedua September untuk pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasinya lanjut seterusnya nanti sampai dengan SKD CPNS dan nanti terakhir di bulan Maret ini usul penetapan NIP CPNS bagi yang lulus jika kawan-kawan atau Bapak Ibu ingin membaca atau melihat secara utuh dan lengkap, silakan nanti download slide atau materinya ini bisa langsung di web site resmi menpan.go.id di sini di bagian materi sosialisasi kebijakan pengadaan ASN tahun anggaran 2024 atau bisa lewat Google Drive kami kami sediakan linknya di bawah deskripsi di video ini Oke, itu saja yang punya kawan-kawan atau Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait masalah pengadaan CSN tahun 2024. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap, mohon di maafkan. Akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Taufik. taufik Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.